ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, pemerintah dan warga desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, mulai membangun tempat upacara di tengah laut. Pembuatan lokasi upacara ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 mendatang. Yang mana setiap tahun jelang 17 Agustus, warga di desa wisata ini bahu-membahu mempersiapkan pesta kemerdekaan. Warga desa mulai dari pagi hingga siang sudah mulai turun ke laut. Mereka membawa kayu dan bambu, mulai merakit tempat upacara yang berlokasi di laut. Camat Alok mengatakan pemerintah, kecamatan, dan desa bersama pihak Lanal Maumere sudah memantau dan membantu warga saat pengerjaan. Ia mengungkapkan pemerintah dan warga desa wisata Kojadoi akan menggelar upacara di laut menggunakan perahu. Peserta upacara akan hadir dan mengikuti upacara di tengah laut menggunakan perahu guna menyaksikan proses pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Bukan saja, ada juga warga akan mengibarkan bendera merah putih di atas bukit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!